Oke, halo kawan-kawan pingpong dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Rizal. Kita ada di channel Kawan Pingpong. Nah, kali ini kita masih membahas mengenai surf. Surf yang akan kita bahas adalah Tomahawk. Tapi sebelumnya, bagi kawan-kawan pingpong yang belum subscribe, silahkan buru-buru subscribe dan tekan loncengnya. Agar apa? Agar video kita terus berlanjut dan kita bisa sharing berbagi ilmu mengenai dunia pertenis mejaan. Nah, kali ini saya mendapatkan komen dari teman-teman. Ada yang menanyakan mengenai Tomahawk Easy atau Tomahawk Underspin, Backspin. Kita kali ini coba membahasnya mengenai Tomahawk Underspin. Nah, Tomahawk sendiri berasal dari kata luar sono yang berarti kapak. Jadi, Tomahawk itu adalah surf yang seperti melontarkan, melemparkan kapak. Nah, untuk lanjutannya, kita saksikan contoh dan peragaan berikut ini. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, Tomahawk adalah kapak. Jadi, hal-hal yang seperti melontar kapak bisa kita lakukan di surf ini. Yaitu pertama, Pak, pegangan, grip, jangan terlalu ketat, jangan terlalu tegang. Relax, relax dan renggang, renggang. Sehingga pergelangan tangan kita bisa dengan leluasa menggesek bola. Apabila tegang ini susah, ya. Jadi relax saja. Poin kedua, ketika kita melemparkannya melakukan surf, ini dari belakang ke depan, ya, bukan dari samping seperti ini, tapi dari belakang ke depan, ya, dari belakang ke depan. Nah, untuk mengcreate, untuk membuat bola itu berputar di bawah atau underspin, backspin, kita pukul di daerah jam 5. Jam 5. Kalau kita andaikan ini jam 12, bola ini jam 12, ini jam 6, jam 3, di wilayah jam 5 ini. Ya, di wilayah ini. Jadi ketika nanti ketika kita pukulkan dengan bat akan terkena sudut seperti ini. Sudut seperti ini. Dia akan menghasilkan underspin atau backspin dengan ada sedikit putaran samping, side, ya, seperti ini. Jadi di daerah jam 5-an. Oke, yang ketiga, toss, melempar bola jangan terlalu ditempel, minimal 15 cm atau 6 inch. Tapi ketika ingin toss lebih tinggi lagi, itu lebih baik, karena tekanan bolanya akan semakin banyak, sehingga menghasilkan putaran yang lebih bagus. Untuk stand body, kita boleh berdiri di tengah, melakukan surf ini, boleh di samping kanan, boleh di samping kiri. Berdirinya sendiri, ada yang horizontal, ada yang kaki kanannya ditarik ke belakang. Ya, bebas, kawan-kawan boleh pilih yang mana. Dan terakhir, ketika memukul bolanya, jangan terlalu tinggi dengan meja, karena akan memantulkan bola lebih tinggi, yang mudah diserang lawan. Jadi kita pukul di ketika bola ada sekitar 15 cm dari meja. Ya. Maka yang banyak kan Tomahawk ini dipukul dengan cara ada yang jongkok, ada yang sambil berdiri dan dipukulkan ketika dekat untuk menghasilkan bola yang pendek, dekat net dan putaran yang baik. Itu kita lihat contoh dan pakaian berikut ini. Nah, kawan-kawan pingpong, tadi udah kita saksikan contoh dan peragaannya. Itulah cara melakukan Tomahawk underspin atau backspin. Bagi kawan-kawan pingpong dimanapun berada, surf ini silahkan dilatih dengan rutin berkali-kali dengan multiball atau bola banyak. Sehingga akan mendapatkan hasil maksimal. Surf ini akan berhasil apabila kawan-kawan bisa menyamarkan antara toss spin, set spin dengan backspin. Akan sangat menyusahkan lawan. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya bersama kita, channel Kawan Pingpong. Keep spirit, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.